apa kabar semuanya? Kali ini saya berada di kota Kendari. Yuk, masuk ke dalam. Audisi Selebriti Nusantara 2 di kota Kendari, Sulawesi Tenggara meriah banget. Para peserta audisi memperlihatkan kemampuan maksimal di atas panggung. Sementara itu, para dewan juri penuh perhatian memberikan penilaian kepada para peserta berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Jangan kemana-mana dulu, kita akan mewawancarai beberapa penonton dan juri lokal. Yuk kita simak komentar mereka. Tinggal diasah lagi caranya mereka tampil di depan panggung, mentalnya, karakternya juga lebih dipermantap. Supaya dipersiapkan lebih matang lagi, lebih bagus lagi, mentalnya, penampilannya, semuanya harus oke. Saya kategori acting, itu sangat senang dan juga sempat kaget karena takut tidak terpilih. Saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendoakan, yang pokok bahagia banget. Bahagia banget ya. Ya. Lagi ya, para peserta audisi dituntut untuk memperlihatkan semua kemampuan agar bisa lolos ke tahap 50 besar. Enggak tahu kan, gak bisa menurut aku. Kali ini saya berada di dalam ruangan audisi. Ini adalah hari kedua di kota Kendari. Kalian pasti pada penasaran bagaimana aksi-aksi para audisi tersebut? Yuk! Kakak kamu kan yang ambil rumah kakak? Dimeriahkan oleh penampilan bintang tamu kita, Vino Dance. Dan inilah 50 peserta menuju ke babak berikutnya. Siapakah besok peserta-peserta yang ada di belakang saya mendapatkan golden ticket untuk menuju ke Jakarta dan mendapatkan hadiah total senilai 165 juta rupiah dan 4 paket umroh dan masih banyak lagi. Masih di Kendari, Sulawesi Tenggara, tahap inilah yang menentukan lolos tidaknya peserta ke babak final di Jakarta pada bulan Februari dan Maret 2017. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh